Baik, bسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sedikit. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya minta maaf. Ini kalau ada terdengar suara bising, ini kebetulan di tempat saya tinggal nih, di depan lagi ada obrok anak-anak muda yang keliling sedang membangunkan Sahur-sahur ya. masyarakat sahur. Baik, kita bisa mulai ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Silahkan, Mas. Monggo, silahkan. Saya bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Pertama-tama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat iman Islam yang sehingga pada saat ini kita semua masih diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan di momentum, di detik ini, di menit ini, dan mudah-mudahan semuanya sampai kepada akhir hayat kita, dunia dan akhirat. Amin. Amin. Salawat beserta salam, mari sama-sama kita senantiasa sanjungkan kepada baginda alam, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Tentu dari zamannya Abu Bakar naik unta sampai hari ini Kotakoi naik Toyota. Alhamdulillah. Yang terhormat dan kita cintai bersama, guru kesadaran kita Coach Nakoy beserta keluarga, wabil khusus untuk istri tercinta beliau Bunda Dewi yang sekaligus sebagai Direktur Rumah Kesadaran Indonesia, yang kami hormati dan saya banggakan seluruh alumni keluarga besar Rumah Kesadaran dan sahabat-sahabat semuanya yang tergabung, yang ada di dalam forum pembelajaran kuliah sahur di malam hari ini. Teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang great, izinkan saya Hasan Basri, bagi yang baru kenal, saya Hasan Basri, teman-teman boleh manggil Mas HB, boleh ya, Hasan Basri inisial HB, tapi tolong jangan dibalik ya. Teman-teman sahabat-sahabat semuanya, izinkan saya untuk membacakan atau membawa kegiatan kuliah sahur pada malam hari ini hingga mengantarkan langsung di sesi Coach Nakoy yang nanti kita bersama-sama akan mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa, di mana kita akan benar-benar memahami bahwa Allah ya benar-benar akan kita bagaimana kita benar-benar sadar ya bahwa kita mampu ya di mana-mana di dimanapun bahwa Allah senantiasa melihat kita. Senantiasa kita sadar betul kita
benar-benar dilihat, disaksikan semua amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan konsep dari Seven Awareness atau dari rumah kesadaran dengan pandangan-pandangan yang akan disampaikan oleh Coach Nakoy. Baik, sebelum kita mulai, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab agar mudah-mudahan apa yang kita ikuti di malam hari ini benar-benar membawa kepada keberkahan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. الحمد لله. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, semoga Al-Fatihah yang kita baca tadi menjadi asbab dimudahkannya segala urusan kita, wabil khusus untuk acara pembelajaran kuliah sahur pada malam hari ini, sehingga ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sebelum kita mulai lagi, kita perlu mendapatkan penyegaran sambutan yang akan disampaikan. Di sini ada Pak Fahrul. Kepada Pak Fahrul, sudah on? Kami persilakan. Silakan, Pak. Silakan Pak Fahrul. Pak Fahrulnya belum ada tuh, adanya Bunda Yeni tuh, Neni Yeni adanya. Tapi di sini sudah on ya Pak Fahrul ya. Oke. Okay. Ada. Baik. Udah. Ya, silakan. Ya. Apa sambutan ya? Iya, iya Pak. Ya, baik, terima kasih. Bangun Bapak. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara antar sahur di hari kedua ya, bulan Ramadan. Semoga yang membersamai acara pagi hari ini selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di Ramadan kali ini 1400 pengantar sahur. Yang kami hormati guru kita Ustaz.
di tanah umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang. Di hari kedua Ramadan ini adalah kita membersamai kembali di pengantar sahur dari Rumah Kesadaran. Di kegiatan Ramadan kali ini tentu banyak aktivitas mulai dari takjil ya, kemudian pengantar buka puasa, kemudian pengantar sahur pagi hari ini juga. Selain itu ada santunan yatim, berbagi takjil setiap hari selama Ramadan. Juga ada di akhirnya nanti ada zakat mal maupun zakat fitrah ya, dan untuk santunan anak yatim. Yang tak kalah pentingnya adalah Ramadan Camp. Nah, di Ramadan Camp ini adalah untuk putra-putri kita mendapatkan bekal untuk menjadi manusia di atas rata-rata, karena di dalam Ramadan Camp ini akan disampaikan bagaimana itu tadabur, tafakur, dan tasakur ya. Oleh karena itu, daftarkanlah putra-putri Anda untuk mengikuti Ramadan Camp selama 4 hari 3 malam di Puncak. Mumpung Ramadan ini kita diberi kesempatan, maka ajaklah keluarga kita untuk bersama-sama menjadi manusia di atas rata-rata. Demikian sambutan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Salam kesadaran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahrul atas sambutan yang beliau sampaikan. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana padatnya kegiatan kita di bulan Ramadan, dan insya Allah akan memberikan dampak positif untuk kita semuanya tanpa kita sadari. Karena di momentum bulan suci Ramadan, segala sesuatu amal ibadah kita senantiasa ditambah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita makin bertambah yakin, makin bertambah soleh dan soleha, sehingga amal seperti yang akan kita bahas nanti, bahwa ya fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat baik, meskipun sebesar biji zarah, biji sawi atau atom, maka Allah akan pasti balas kebaikan itu. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, meskipun sebesar biji zarah, juga akan dibalas keburukan itu. Jadi segala sesuatu amal perbuatan baik kita, kalau kita jalankan dengan kebaikan, kebaikan insya Allah akan menambah ya kebaikan itu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai bersama Coach Nakoy, mari sama-sama kita dengarkan sebuah kajian literasi bacaan dari salah satu alumni kita yang di sini yang sudah siap. Ada siapa? Mungkin Ibu Rina Lutfiah barangkali. Dari Cianjur, apakah ada? Hadir, Mas. Ayo, monggo, Bu. Hadir. Oke, di pembahasan yang kedua, malam kedua tentang Allah melihat kita. Monggo, Bu. Maaf, belum bisa on. Belum bisa nonton, Mas. Oh, belum bisa ya? Belum bisa, maaf.
Oke. Yang sudah siap, kira-kira siapa nih? Ibu yang megang buku? Mungkin ada Bu Atik mungkin? Oke. Monggo Bu Atik. Bu Haji Nida, lebih saya jelas. Oh, Bu Haji Nida Nurul Hasanah. Monggo. Kita persilakan kepada Mas Hasan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa ya tadi? Gimana? Ya ini ya, ini oke. Ya, betul. Yang Allah melihat kita ya. Ya, betul. Allah melihat kita. Silakan, ya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelihatan ya. Ini terakhir ini. Allah melihat kita. Ramadan kedua. Barang siapa yang saya bilang ke belakang merasa tak nyaman ya. Enak di belakang lah ya. Saya ke belakang dulu Mas Hasan. Enak di belakang tuh, itu terang. Sebentar Mas Hasan. Oh ya. Ah, enak di belakang. Enak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sedekat darah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan sebesar jarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah. Ada sebuah cerita klasik yang fenomenal dalam Islam. Suatu pagi di sebuah pesantren terjadi perdebatan sengit antara murid dan gurunya. Beberapa murid merasa sang guru melakukan pilih kasih kepada para muridnya. Ada murid bernama Aryan Yusuf, selalu dijadikan teladan oleh sang guru. Selesai berdebat, sang guru memberikan tes kepada seluruh muridnya untuk memotong seekor ayam di tempat yang jauh. Dengan satu syarat, tempat itu tidak ada yang melihat. Setelah masing-masing murid mendapat seekor ayam, mereka kemudian meninggalkan pendopo menuju tempat yang mereka incar sendiri-sendiri. Selang beberapa jam, mereka datang sambil membawa ayam yang sudah terpotong. Lalu sang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang belum memotong ayam yang kalian bawa?" Semuanya diam, memberikan tanda bahwa ayam yang mereka bawa sudah terpotong. Dari tengah-tengah kerumunan, ada satu murid yang mengangkat tangan dan berkata, "Saya Pak Kiai." Ternyata dia adalah Aryan Yusuf yang sering dibicarakan oleh melakukan tugas dariku, padahal teman-temanmu sudah melakukannya. Tanya guru pada sang murid, Aryan menjawab, "Saya sudah mencari tempat yang sepi nan jauh. Namun tidak ada satu tempat pun yang tidak terlihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menemukan tempat itu, Pak Kiai." Jawaban dari Aryan membuat seluruh temannya terdiam sambil berpikir. Memang ia pantas mendapatkan perhatian lebih dari gurunya karena dia adalah manusia di atas rata-rata di kelasnya. Cerita di atas mungkin pernah Anda baca. Namun, cobalah Anda renungkan sambil bayangkan drama di atas.
Anda menjadi bagian dari ujian yang dilakukan oleh Pak Kiai tersebut. Lalu jujurlah, apa yang Anda lakukan? Menjadi seperti Aryan atau menjadi seperti teman-temannya? Contoh tadi hanyalah metafor. Dalam hidup kita, hal itu bisa saja bukan soal memotong ayam. Mungkin berupa uang yang bisa kita korupsi, memfitnah, atau melakukan perbuatan hina. Pada bulan puasa inilah kita mempunyai kesempatan untuk merasa selalu diawasi olehnya. Dalam bulan puasa inilah kita seperti orang yang sedang acting di atas panggung. Dan seorang sutradara sedang melihat gerak-gerik kita. Panggung itu adalah kehidupan ini yang kita lakukan 24 jam. Mulai dari bangun tidur, siang hari, sampai kita berangkat ke kantor, hingga kita kembali lagi ke rumah. Perilaku-perilaku kita selama 24 jam dilihat dengan jelas oleh Allah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran. Yang artinya, Allah bersama Anda dimanapun Anda berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kesadaran bahwa Anda merasa diperhatikan dan kesadaran bahwa Anda merasa selalu dilihat oleh Allah perlu Anda miliki terus dalam pikiran dan tindakan Anda. Karena sekecil apapun perbuatan atau kebaikan Anda, kebaikan kita, bahkan senyum pun akan dilihat oleh Allah. Bahkan akan dibalas seperti yang dijelaskan dalam firman Allah di atas. Perbuatan baik sekecil apapun dan atau keburukan sekecil ataupun akan Allah balas. Marilah kita berlomba-lomba dalam bulan puasa ini untuk berbuat baik sebanyak mungkin yang dimulai ketika bangun tidur dengan membicarakan hal-hal yang positif. Tidak lagi mengeluh, capek, lelah, atau bahkan karena puasa membenarkan diri untuk bekerja tidak produktif. Ketika Anda sedang berpuasa, tidur pun adalah ibadah. Apalagi jika Anda bekerja, pahala Anda bisa berlipat-lipat. Seperti yang saya sampaikan bahwa pada bulan puasa ini, pahala kita akan Allah lipatkan 10 kali dari apa yang kita bayangkan. Masih terus nih Mas Hasan? Masih terus? Terus, Bun, terus. Oke. Dalam dunia kepemimpinan, integritas adalah hal penting dan utama untuk menjadi pemimpin sejati. Integritas adalah melakukan sesuatu meskipun tidak ada yang melihat. Sebaliknya, suka berdusta hal yang kepemimpinan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kebohongan yang kita lakukan membuat kita memiliki luka jiwa yang terdalam hingga sulit sekali terobati. Bahkan ada orang yang dalam detik-detik menjelang kematiannya pun masih membawa kebohongan yang tersimpan rapi. Ia pikir dengan berbohong ia menjadi semakin tenang, padahal dengan menyimpan kebohongan hati semakin terjerat. Ibarat leher yang terikat tali gantungan yang kapan saja bisa membunuhnya. Salah satu rahasia Nabi Muhammad adalah jujur atau lawan dari berbohong. Maka sejak kecil Nabi mendapat gelar Al-Amin. Artinya yang dapat si perjalanan dengan kebohongan pertama yang jika dilakukan lagi akan lagi lama-kelamaan menjadi biasa, lalu membentuk karakter dalam kepribadian seseorang. Mengambil istilah Renal Kasali dalam bukunya Ceng Tak Penting Seberapa Jauh Kau Melangkah Jika Jalanmu Salah, Ubahlah. Ibarat rantai setan, kebohongan yang selalu diikuti oleh kebohongan yang lain hanya dapat diputuskan dengan menyuarakan kebenaran sejati.
Saya punya cerita menarik tentang kebohongan. Suatu hari, seorang pejabat Indonesia diundang ke negara Singapura. Sesampainya di sana, ia kagum dengan rumah menteri negara itu. Sambil berdecak kagum, ia memuji keberhasilan orang itu. Lalu ia bertanya rahasia kesuksesannya. Sang menteri luar negeri itu menjawab, "Kau lihat gedung itu, 50% untuk saya." Sambil tertawa, menteri dari negara Indonesia itu menganggukkan kepala. Selang beberapa bulan, menteri dari luar negeri itu datang berkunjung ke Indonesia. Merasa berutang, pernah menginap di rumah teman dari luar negeri tersebut, diajak juga menginap di rumah menteri Indonesia. Sampainya ia di rumah pejabat negara Indonesia, dirinya terkagum-kagum. Ternyata pejabat di sini jauh lebih mewah dan lebih kaya. Lalu ia bertanya rahasia kesuksesannya. Pejabat Indonesia hanya menjawab, "Besok Anda saya kasih tahu." Keesokan harinya diajaklah pejabat negeri itu berkeliling kota Jakarta. Sesampainya mereka di salah satu sudut kota, pejabat Indonesia berkata, "Hai teman, kau lihat jembatan itu?" Tamu dari Singapura itu bingung dan berkata, "Saya tidak melihat apapun." Sambil tertawa, pejabat Indonesia itu menambahkan, "Memang harusnya di sana ada jembatan. Tapi 100% masuk dalam rekening saya." Itulah gambaran orang yang bangga berbuat dusta. Kita mungkin bisa saja kaya dengan cara korupsi, menilep uang yang bukan milik kita. Namun, apakah kekayaan yang kita peroleh membuat kita bahagia? Mungkin kita bisa saja sukses dengan berdusta. Namun, apakah kesuksesan itu membuat jiwa kita jadi tentram? Kesuksesan ataupun kekayaan yang sejati adalah ketika kita menentramkan jiwa dan menenangkan pikiran ini. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa bohong adalah suatu kecelakaan yang sangat besar. Oke, Ibu Nida, subhanallah tadi saya ikutin kata per kata ya. Membacanya enak banget. Ya Allah, oke, Bu Nida kita cukup. Oke, makasih. Ya. Terima kasih banyak atas tadi ya sudah dipandu kita dengan bacaan. Dan kita akan lanjutkan langsung sesi materi bersama Coach Nakoy selaku penutur kesadaran Indonesia. Mari sama-sama kita berikan aplaus yang luar biasa buat Coach Nakoy. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa qala Allah ala fi kitabih al-karim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi'anallah ayyara. Wa qala Allah ta'ala aydan. Inna allaha ma'al ladhina taqwa wal ladhina hum muhsinun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sahabat-sahabat yang insyaallah hari ini dan seterusnya memiliki hati yang luar biasa. Hati yang akan membimbing kita menjadi manusia-manusia yang insyaallah mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya. Amin. Allahumma amin. Dan
Terima kasih untuk Mas Hasan dan juga Bu Ajanida dan juga tadi Bu Atik atau sahabat-sahabat yang insya Allah mewakafkan waktu dengan belajar dan juga mau sedekah untuk membaca buku Awareness of Ramadan ya. Karena memang ada orang yang kalau kalau misalnya dibacakan itu malah lebih mudah ya, teman-teman hebat, dibandingkan membaca ya. Ketika dibacakan itu rasa lebih, lebih cepat masuk ya masa sana. Memang tipenya adalah visual dan auditorial ya teman-teman influencer. Sehingga literasi ini terus kita rawat, teman-teman yang great, baik di acara-acara webinar-webinar Nako Center, dan setiap webinar kita memiliki tools atau buku panduan, termasuk hari ini adalah buku yang disebut Awareness of Ramadan, yang diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama. Tadi ada yang menarik yang dibacakan oleh Bu Ajanida tentang integritas ya. Melakukan sesuatu yang benar walaupun tidak ada yang melihat. Inilah yang menjadi nilai sangat mahal di era sekarang ini adalah integritas yang sangat dicari ya. Dalam dunia kepemimpinan, orang-orang yang memiliki integritas tinggi dia seperti ya permata yang sangat bernilai. Mungkin secara pendidikan tidak begitu tinggi, tetapi kalau dia memiliki integritas tinggi, dia memiliki sesuatu yang sangat bernilai. Apalagi kalau dia memiliki pendidikan yang tinggi dan juga punya integritas yang sangat tinggi ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa. Dan disinilah kemudian tadi Allah berfirman di Al-Quran, misalnya di Al-Alaq ayat 14 bahwa ya ketahuilah bahwa Allah mengetahui ya bi annallaha yara. Allah itu mengetahui segala semuanya ya, bahkan yang tersimpan maupun yang di luar. Maka disebut di Asmaul Husna ya, ya zahir ya batin. Allah Maha menyembunyikan dan Allah juga Maha menampakkan. Jadi seseorang yang kemudian memiliki kemuliaan hari ini atau memiliki reputasi yang tinggi sebenarnya bukan semata-mata karena dia hebat, tetapi bisa juga dipastikan karena Allah menyembunyikan aib-aibnya di hadapan keluarga, teman-temannya, dan semuanya. Sehingga itu menjadi sebuah rahasia antara dirinya dan Allah, Allah kelak di yaumil akhirah. Ketika kejadian misalnya kasus kemarin Sambo saja, kalau kemudian dibuka oleh Pak Sambo semua tentang keadaan para pejabat atau para petinggi, maka sistem bisa terganggu ya. Rasa kepercayaan masyarakat kepada polisi begitu turun, apalagi kalau ternyata tidak hanya Pak Sambo, tetapi banyak yang lain melakukannya misalnya. Bahkan sekarang ada jenderal yang juga pengedar narkoba yang sedang disidang. Allah Maha mengetahui, maka sebagian aib-aib kita disembunyikan oleh Allah agar kita tetap bisa dicintai, tetap bisa dihormati, tetap bisa dimuliakan di sekeliling kita, sehingga insya Allah kita semua ya, tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, sahabat-sahabat yang luar biasa. Marilah kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang tadi Mas Hasan sudah menyampaikan ya, dari zamannya unta sekarang sudah naik Toyota katanya. Dari masa-masa di mana manusia tidak ada nilainya. Dulu itu sebelum Islam, harga manusia itu begitu murah. Bahkan di Mesir misalnya, agar ya air atau sungai Nil itu masih terus mengalir, kadang-kadang ada sebuah pengorbanan anak perawan yang
kemudian dijadikan korban atau tumbal di Sungai Nil tersebut. Keyakinannya bahwa ketika penguasa Sungai Nil itu dia puas, dia bahagia, maka akan mengaliri sungai tersebut tanpa batas. Sangat hebat. Kemudian juga dulu perempuan-perempuan itu, anak perempuan tidak ada harganya ya. Bahkan ketika seorang ayah memiliki anak perempuan, bayi perempuan pada masa-masa jahiliyah dikubur hidup-hidup karena merasa malu memiliki anak perempuan. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Islam hadir dengan agama yang sempurna, perempuan bahkan sangat dihormati. Perempuan juga sangat mendapatkan tempat, mendapatkan waris dan sebagainya. Ketika kemudian banyak pengkritik Islam yang mengatakan bahwa Islam kemudian ya menyarankan poligami dan sebagainya, mereka tidak membaca latar belakang ayat tersebut bahwa dulu perempuan-perempuan itu bahkan satu laki-laki bisa punya istri 1.000, bisa punya selir, bisa punya wanita itu lebih dari 100. Tidak ada nilainya, dan Allah maha memahami psikologi manusia, sehingga kemudian Allah batasi dengan 4 perempuan, 4 wanita atau 4 istri. Tetapi ayat yang paling penting adalah jika kamu tidak adil, maka satu lebih baik. Jadi agama Islam adalah agama yang kemudian sangat memahami sisi kemanusiaan, sehingga semakin dia berislam, maka semakin dia lebih humanis ya. Semakin dia bisa menjadi manusia yang seperti layaknya, teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great. Pada kesempatan yang baik ini, seperti apa yang tadi dibacakan oleh Bu Ajenida dan juga oleh Mas Hasan, tema kita adalah Allah melihat kita ya, teman-teman yang great, orang-orang yang kemudian memiliki kualitas ini, maka beruntunglah ya, para ahli menyebutnya sebagai al-muraqabah. Ya, al-muraqabah ini adalah orang-orang atau seorang muslim yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Rasa selalu diawasi itu hadir setiap saat dalam kehidupan dia. Dia yakin bahwa ya Allah mengawasi aktivitas dia dalam setiap waktu, setiap keadaan. Bahkan ini juga disampaikan misalnya di hadis Rasulullah SAW, muttafaqu alaih ya, Bukhari misalnya di dan Muslim, bahwa beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu bisa melihatnya. Jadi kata Rasulullah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Tetapi ternyata sulit ya, orang-orang umum kayak kita ini, kecuali mungkin khas bil khas ya, orang-orang yang khusus dan punya hati yang sangat khusus, orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa atau maksiat atau khilaf ya, mungkin Allah jaga hati dia sehingga bisa ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat, bisa seolah-olah Allah melihat. Tetapi kalau kemudian kita tidak mampu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihatmu gitu. Jadi walaupun kita nggak bisa melihat Allah, tetapi kemudian Allah melihat kita. Tadi Allah berfirman di Al-Quran tadi ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, bahwa Allah bersama orang-orang yang muksin. Innallaha ma'alladzina taqu walladzina hum muksinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat muksin, berbuat kebaikan. Karena dalam buku Nasuf Ramadan disampaikan memang hanya ada 2 tipe manusia. Satu orang baik yang membuat dunia semakin baik, dan satu orang jahat yang semakin dunia semakin jahat. Jadi kalau uang di tangan orang baik, maka akan mengubah keadaan sosial semakin lebih baik. Tapi kalau uang di tangan orang jahat, maka
ya keadaan ekonomi juga semakin jahat. Ya, kalau politik di tangan orang jahat, maka kemudian keadaan sosial masyarakat semakin jahat juga. Tapi kemudian ketika politik di tangan orang baik, maka juga akan mempengaruhi baikkan itu semua teman-teman hebat. Maka ada sebuah kutipan yang saya tulis dalam bukunya almarhum Jeffrey Al-Bukhari, sebuah kutipan kecil atau singkat ya, kalimatnya adalah orang-orang baik akan mati, namun kebaikannya hidup selamanya. Jadi orang-orang baik itu semuanya akan mati, namun kebaikannya hidup selamanya. Yang membuat kita hidup selamanya adalah kebaikan. Ya, Hasanun ya, seperti Mas Hasan ini, Hasan kebaikan ya. Ya, jadi kebaikan itu yang akan membuat kita hidup selamanya. Kalau fisik hidup selamanya, coba bayangkan ya, kalau usia kita 150 tahun, itu ngerepotin semua. Ya, wajah juga udah berubah ya. Wajah cantik kayak tadi ya, ibu-ibu yang cantik ini akan berbeda sekali ya. Bu Atik, Bu Ajanida, ya, Bu Rina, ya. Kalau 150 tahun ya Pak Slamet, apalagi 200 tahun ya, mungkin ngerepotin, ke toilet juga ngerepotin, ngerepotin semua. Jadi kalau ukurannya adalah fisik, maka ya kita juga kalau bercermin jadi beda ya. Usia 150 tahun, Bu Lina bercermin, wah beda. Tetapi yang membuat kita hidup selamanya adalah kebaikan, amal soleh. Amal soleh itulah yang akan membuat kita hidup selamanya. Contohnya siapa? Contohnya adalah yang sering kita lihat, misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Secara ya fisik sudah wafat, tetapi kebaikannya itu hidup selamanya. Sepanjang ada rumah sakit atau sekolah Muhammadiyah dimanapun berada, maka kebaikan itu akan hidup selamanya, teman. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya, berapa ribu pondok pesantren yang tersebar di Indonesia. Dan itu menjadi ya sebuah teladan buat kita semua. Jadi kalau kita mau hidup selamanya, ya patokannya jangan jangan fisik, tetapi adalah amal baik. Orang-orang baik semuanya akan mati, namun kebaikan itulah hidup selamanya. Pemilik madrasah, ya, sekolah, kampus, ya hidup selamanya. Seperti buku yang baru ditulis oleh saya, Nobok Leadership Haji Darsono misalnya, atau pendiri Unpam, itu hidup selamanya. Nah, kita mengajak di Ramadan ini juga sama ya, pembangunan aula rumah kesadaran. Suatu saat badan kita sudah nggak ada di dunia ini, tetapi kebaikan itu mengalir terus sepanjang kita wafat. Ada orang, ada anak yang datang kayak kemarin ya Nin, ada anak-anak OSIS belajar tentang leadership, belajar tentang agama. Kita sudah wafat, 200 tahun akan datang, 500 tahun akan datang. Selama itu terus mengalir, insya Allah akan terus mengalir ke kita ya teman-teman hebat. Jadi ya orang-orang yang cerdas keuangan menurut Islam itu memang bukan hanya orang yang pandai berinvestasi dalam urusan dunia, tetapi juga dia pandai berinvestasi dalam urusan akhirat. Saya pernah mengcoaching seorang miliarder, ya, seorang bapak yang sangat juga kaya raya. Dia memang bukan Pak Basko ya. Dan dia pada saat diskusi itu hampir semua hartanya itu untuk anak cucunya. Usianya sudah menjelang 80 tahun. Dan dia tanya ke saya, apakah uangnya saya benar? Mana kok? Saya nanya, kecil aja ya. Kemudian saya sampaikan, untuk siapa yang dibangun ini, Pak? Dia menyampaikan, ini nanti untuk anak saya pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sebagainya. Perusahaan ini, dan sebagainya. Saya tanya, ada nggak untuk Bapak nanti kelak di akhiratnya itu? Ya, gitu. Ada nggak harta yang Bapak wakafkan untuk Bapak sendiri sebelum Bapak meninggal?
ya nanti ke anak saya aja, anak saya kan nanti meneruskan kata dia, sahabat-sahabat hebat. Dan ya saya sampaikan kalau anak bapak backgroundnya adalah di pendidikan ekonomi murni, tidak ada background agama, ya resikonya sangat mungkin untuk tergoda oleh kesalahan mengelola harta. Tetapi kalau anak bapak juga mendalami agama, memahami Al-Quran, maka insya Allah saya sampaikan bisa mengelola. Tapi alangkah baiknya selain harta untuk anak cucu bapak juga mewakafkan hartanya untuk bapak sendiri. Ada hak untuk jiwa bapak di akhirat. Maka akhirnya dia rombak warisan atau hibah sebelum dia meninggal itu, dan dia mewakafkan sebagian harta kecilnya itu untuk akhiratnya, teman-teman hebat. Jadi kita juga serupa ya, jangan terlambat, jangan menunda, mumpung Ramadan ya, mulai melek keuangan. Ya, uang itu penting ya teman-teman duit. Ya, kita punya harta berapa? Ya, mulai plotting. Punya gaji 1 juta 100 ribu deh untuk wakaf saya. Punya gaji 10 juta 1 juta deh. Insyaallah enggak pernah mengurangi apapun, teman. Ya, sahabat-sahabat yang great, karena ungkapan pepatah Arab mengatakan bahwa sesuatu yang pasti berarti dekat. Pensiun pasti berarti dekat loh, teman-teman. Selamat ya. Tua pasti berarti dekat juga. Jadi kalau tua itu pasti, masih muda kok saya, masih 30 tahun. Enggak lama 60 tahun itu. Ya, saya dulu juga merasa masih anak-anak ya, Bu Rina. Sekarang sudah punya 4 anak ya. Jadi cepat sekali waktu ini. Ya, saya dulu masih meluk Zara Zibatu masih usia 5 tahun, kadang-kadang main waktu berulang. Sekarang dia bisa meluk saya ya, udah 15 tahun. Waktu begitu cepat. Jadi kalau kita kemudian enggak berlari dalam beramal saleh ini, kita akan ditinggal oleh waktu itu sendiri, teman-teman hebat. Sehingga ketika bercermin, jangan hanya melihat fisik, tapi coba lihatlah amalmu juga. Usia sudah segini, amalan apa sih yang sudah saya lakukan? Istiqomah amal apa sih yang sudah saya lakukan? Ketika bercermin, maka kemudian kita bertadabur ke dalam diri kita bahwa, ya, dan bertafakur juga ke dalam diri kita bahwa, ya, usia sudah usia ini, amal apa sih yang harus saya istiqomahkan agar menjadi teman kelak di akhirat, agar menjadi ya sahabat kelak di akhirat. Islam ya tentu saja amal itulah yang menemani kita, teman-teman yang luar biasa ya. Saya pernah diundang oleh seorang sahabat ya, yang dia memang penggemar sekali buku-buku saya gitu, Pak Slamet. Dan pada saat saya datang, karena pas Ramadan meninggal orang ini, dan dia bukan Muslim. Pas saya datang itu ternyata di petinya itu dimasukkanlah buku saya dan foto saya gitu. Nah, saya yang nggak pernah lihat orang meninggal membawa buku dan foto gitu ya, kaget juga. Dan saya tanya ke istrinya, kenapa ada foto saya, Bu, di peti itu? Di kami itu, Pak Nakoy, yang dibawa oleh yang meninggal itu yang dia sukai. Kalau dia sukai emas, dia bawa emas. Dia sukai uang, dia bawa uang juga. Dia sukai ini, dibawa ini. Nah, dia nggak suka aneh-aneh, dia sukanya adalah bukunya Pak Nakoy, dia suka dengan Pak Nakoy. Jadi yang dimasukkan dalam peti itu adalah ya foto dan buku saya gitu. Ya sudah, saya bilang kalau itu memang keyakinan ibu di agama ibu, ya silakan gitu. Dan dikubur buku dan foto saya itu. Nah, di agama kita di Islam tidak seperti itu. Yang dibawa adalah amal baik ya,
Amal baik itulah yang kita bawa, dan menjadi orang yang baik itu nggak usah nunggu SK. Menjadi orang yang pandai investasi akhirat itu nggak usah nunggu SK. Detik ini juga, selesai ini pun, teman-teman ya nggak usah nunggu siapapun atau menunggu menteri atau bupati ngasih SK atau wali kota. Ya, tinggal minta orang yang dekat dengan dirimu sendiri. Nanti pas ke kamar mandi, ke toilet, lihat cermin, dan tataplah orang itu dan mengatakan, mulai besok saya mau mewakafkan sebagian penghasilan saya untuk agama saya, untuk kebaikan saya. Dan kalau ada, kita sudah dapat izin dari orang di cermin tersebut, insya Allah menjadi mudah. Jadi nggak usah nunggu ya teman-teman yang great, ya sahabat-sahabat yang hebat. Ungkapan terakhir sebelum kita doa, karena masa depan adalah milik mereka yang punya keberanian dalam melakukan terobosan dan juga persiapan yang matang, teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat, terima kasih untuk kajian kita hari ini. Karena jam 4 kita harus tutup ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Dan sampai ketemu besok jam 3 sampai jam 4 sahur. Selamat beribadah puasa hari kedua dan selamat bersahur bersama keluarga tercinta yang ada di samping teman-teman luar biasa. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afiyata wa al-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsa'u. Allahumma surna bi sidrikal jamil. Allahumma surna bi sidrikal jamil. Allahumma surna bi sidrikal jamil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat wal afiat. Alhamdulillah Allah, bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses dunia dan akhirat. Sama-sama teman-teman yang luar biasa, kita menutup dengan wa nakhimul fatih. Terima kasih untuk Mas Hasan, MC kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi tim atau panitia di hari esok. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kos. Terima kasih, Kos Sakoy. Terima kasih. Atas semua ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah meridhai sehingga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dengan berakhir Mas foto dulu, Mas. Foto dulu, Mas. Ya, sesi di hari kedua ini. Oh iya, silakan. Kita foto bersama dulu. Nah, ini mana? Monggo. Yang foto. Nah, ini. Oke, salam kesadaran. Siap ya. Indonesia. Sekali lagi salam kesadaran. Indonesia. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Saya selaku MC pada sesi kedua ini. Fahrul semuanya, selamat menjaga sahur. Oke, semuanya selamat sahur. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu jika ada salah kata-kata. Sehat selalu semuanya ya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.